Viral video seorang siswi lolos ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes atau UTBK SNBT tahun 2023. Bukannya senang, pihak keluarga justru melakukan tindak kekerasan terhadap siswi tersebut. Calon mahasiswi tersebut mengalami kekerasan dari keluarganya lantaran tidak lolos pada pilihan pertama tetapi diterima di pilihan kedua UTBK SNBT. Kejadian tersebut diunggah oleh akun TikTok Ekristina 28 pada Kamis 21 Juni 2023. Dalam video berdurasi 49 detik itu merekam kejadian pengunggah seberada di kamar. Kemudian ia menghampiri pintu karena salah satu anggota keluarganya tampak berbicara dengan nada tinggi. Setelah berada di ambang pintu, korban dipukuli oleh keluarganya hingga membuat korban menangis. Mengutip Tribun Jakarta.com, Kristina mengikuti UTB ke SMBT pada 8 Mei 2023 lalu. Diketahui, dalam SMBT, ia memilih kampus Universitas Tadulako Palu, Sulawesi Tengah dengan jurusan pertama S1 Ekonomi Akuntansi dan pilihan keduanya S1 Jurusan Sosiologi. Perempuan yang tinggal di Toraja ini kemudian merantau ke Palu untuk mengikuti ujian. Ia pun berhasil lolos pada ujian tersebut, tetapi sayangnya bukan pada pilihan pertama, melainkan pada pilihan kedua, yakni S1 Sosiologi Universitas Tadulako. Hasil itulah yang membuat kerabatnya kecewa lantaran berjanji akan membiayai kuliah perempuan tersebut karena tak terima kerabatnya memarahi hingga meluapkan kekesalan dengan memukulinya. Video itu pun kemudian viral hingga warganet mengira jika pelaku kekerasan tersebut adalah orang tuanya. Namun, ia membantah bahwa pelaku yang memukul tersebut adalah orang tuanya. Calon mahasiswi tersebut mengungkap bahwa yang memukulinya dalam video yang sempat viral merupakan pihak kerabat yang menyangkupi dan berjanji akan membiayai proses kuliahnya. <tik>